Oke pemirsa, Renfro Ayam Gardens Brothers. Hari ini kita akan cek kondisi anak ayam. Jadi ini adalah inkubator yang aku rubah fungsinya sebagai penghangat untuk anakan ayam. Nah beginilah pemirsa, ini usia sekitar 3 hari tadi setelah pasca menetas, dan terlihat anakannya ayam cukup sehat di sini pemirsa. Jadi medianya di sini saya taruh pasir kering. Jadi cuma satu lampu yang saya nyalakan, ketiganya ini saya matikan pemirsa. Dan di luar ini saya taruh kawat ram, karena di kondisi anak ayam seperti ini sangat rawan dimakan oleh tikus. Nah inilah inkubator, dan bisa juga kalau sewaktu-waktu dipakai untuk menetaskan telur. Terlihat anak ayamnya cukup sehat nih pemirsa. Inilah adalah anakan ayam ceman dan kocin. Netas kemarin sekitar 10 ekor. Dan saya lab di... Sekarang ini sekitar 3 mingguan ini masih terjadi wabah kematian ayam yang sangat tinggi. Jadi usahakan jangan sampai terkena angin malam. Jadi ini anakan ayamnya saya taruh di dalam rumah pemirsa. Nah seperti ini. Mudahan aja anakannya selalu sehat. Jadi nanti sekitar usia 5 atau 1 minggu nanti harus divaksin. Namanya vaksin ND. Jadi vaksin yang diteteskan ke mata satu kali, tujuannya adalah untuk pencegahan terhadap penyakit ND tetelo. Pasirnya juga kering. Oke, sekarang kita kasih makan dulu. Ini pemirsa. Nah. Oke pemirsa, jangan lupa ya like and subscribe channel YouTube saya, Renfro Ayam Gardens Brothers. Oke, terima kasih.